baik, selamat pagi buat kita semuanya. Nah, jadi hari ini kita pertemuan pertama untuk pembimbing akademik ya. Jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada kalian, dan saya dipercayakan untuk membimbing kalian 3 orang, ada Nela, Yola, sama Ivan, kedepannya mulai dari sekarang sampai seterusnya sampai hingga kalian selesai dari Stika Santa Elisabeth Medan ini. Nah, melihat dari pengertiannya ya, apa sebenarnya dosen PA itu? Dosen pembimbing akademik gitu ya. Berarti pastinya dosen yang ada di Stika Santa Elisabeth yang sudah diberikan tugas atau mandat saya itu untuk membimbing kalian, ya kan? Membimbing kalian lah untuk tujuan membantu kalian menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual kalian, gitu ya. Jadi saya di sini hanya membimbing, mengarahkan kalian supaya selesai dengan waktu yang tepat. Ya kalau lebih cepat pun lebih bagus gitu. Tapi balik lagi kembali ke potensi kalian juga ya. Nah, itu secara umum, karena kan saya membimbing gitu, bukan menilai, tapi membimbing, mengarahkan. Kalau misalnya ada kendala, ada masalah di perkuliahan, kategori akademik lah ya, atau kategori non akademik pun yang berhubungan dengan kampus kita, bisa kita bicarakan seperti itu. Kalau dulu saya istilahnya, posisi saya sebagai mahasiswa dengan dosen PA saya, dosen PA itu sebagai orang tua saya di kampus tersebut, gitu dia. Jadi kalau misalnya ada apapun itu yang mau dibahas, boleh kita bahas, boleh kita diskusikan, seperti itu ya. Bukan sesuatu hal yang ditakutin ya, dosen PA itu dosen PA saya harus gini, enggak gitu ya. Itu dia. Berikutnya ada tujuan. Ini beberapa tujuan yang harus kita ketahui ya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa saya itu adalah membimbing kalian, membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri dan perilaku, baik dalam bertindak maupun dalam berpikir sesuai dengan kehidupan kampus. Lebih kurang berapa kalian sini dah? Udah ada sebulan? Sebulan lebih ya, udah mau sebulan lebih lah, atau lebih kurang OTW 2 bulan lah ya. Nah, sudah tahu kehidupan kampus, kehidupan perkuliahan, jadi harus bisa juga kalian menyesuaikan, atau namanya apa itu? Adaptasi diri dengan kampus, dengan orang-orang yang ada di dalam, dengan teman kalian, dengan dosen, bahkan dengan karyawan yang ada di tata usaha, semuanya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya saya juga akan ditanya, kenapa dengan Pak David, kenapa dia nggak bisa, contohnya. Nah, itu kalau ada kasus. Kemudian menemukan model belajar yang efektif dan efisien. Nah, saya kasih contoh ya. Ini cara belajar orang kan beda-beda ya, cara belajar orang beda-beda. Nah, jadi kalau saya, contoh belajar saya itu saya sesuaikan dengan si pengajar, dosen. Kan nanti kan dosen menilai kita untuk setiap mata kuliah, bener ya. Nah, jadi kita sesuaikan bagaimana cara bapak itu, cara ibu itu, dosen kita mengajar untuk mata kuliah itu. Saya baca gitu, bagaimana dia, kan beda-beda setiap orang. Bu Seri beda, Bu Pasca beda, Bu Rika beda, saya beda, pasti beda. Nah, jadi itu harus bisa kalian baca. Kalian baca gimana mereka mengajar ya, gimana mereka memberikan tugas, ya kan Ivan? Jadi kalian baca, oh seperti ini gitu. Tapi dengan catatan, balik lagi, kalian harus bisa mencuri ilmu dari dia, dari dosennya, ya kan Yola? Harus bisa, karena memang itu yang mahal, itu yang mahal ya. Jadi membacanya itu harus cepat ya, karena kan nggak boleh lama-lama gitu. Tapi seiring dengan waktu kalian pasti bisa juga nanti untuk memahaminya. Dan catatan dari saya itu, kalau belajar itu memang Kalau misalnya hari ini udah belajar nih lebih kurang 1 jam atau 1,5 jam, terus sampai nanti di asrama atau di kosan, ini bertiga di asrama semua. Kalau Viola kan enggak. Kalau misalnya sampai di rumah atau di asrama itu ulang aja sekitar 10-15 menit. Contoh, tadi belajar instrumen sama pada aku. Tadi bahas apa ya? Oh, tentang ini. Yang ini. Gitu. Ulang aja, review sedikit 10 menit aja. Itu nanti bisa membantu daya ingat kita lebih kencang. Jangan dibiarin gitu. Jadi setiap harinya itu mungkin ada 2 mata kuliah. Ya udah, sore atau malamnya review apa ya hari ini. Oh, kami bahas yang ini, kami bahas yang ini gitu. Jadi itu akan membantu kalian untuk lebih belajar efisien gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengatasi kesulitan dan hambatan. Kalau ada masalah, misalkan di asrama, masalah yang lain-lain lah yang berhubungan dengan akademik atau non akademik, boleh dicurhatkan, boleh diseringkan supaya kita. Tapi harapannya tidak ada masalah ya. Nela sejauh ini nggak ada masalah. Yola, kalau ada masalah terbuka ya. Karena kalau dipendam-pendam, dibiarkan, nggak akan bisa ya, nggak akan ada solusi. Yang keempat, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan tradisi kampus dan sikap ilmiah di perguruan tinggi. Kalian sudah lihat Stika Santa Elisabeth gimana ya. Jadi kegiatannya pun kalian sudah lihat, sudah baca ya, artinya itu bisalah diikutin ya. Kayak saya rasa nggak masalah, tapi belajar memahami itu, belajar mendalami itu ya. Kemudian yang terakhir yang tujuannya kita di sini menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah. Oke, maksudnya ini kelanjutan dari yang nomor 3 tadi. Kalau ada masalah, kita cari solusinya. Nah, ini harus dicatat kewajiban kalian. Yang pertama, mahasiswa wajib mengadakan komunikasi, dan berkonsultasi secara aktif. Dengan pembimbingnya tentang perkembangan studi berikut kesulitannya. Saya ulangi ya, mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan berkonsultasi secara aktif dengan pembimbingnya tentang perkembangan studi berikut kesulitannya. Kedua, mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi. Serta nasihat pembimbingnya dan bersedia menerima sanksi akademik bila kemudian melanggar kesepakatan. Jadi wajib, nanti kan kalau kita setiap misalnya untuk berikutnya kita ada pertemuan kedua, ini kan yang pertama masih pengantar gitu ya. Nanti kedua kalau ada kita diskusi pasti ada result, ada hasil dari yang sudah kita diskusikan. Nah, itu harus yang udah kita diskusikan itu kita sepakati. Nah, kita sepakati. Terus kalau misalnya yang ada sanksi ini biasanya dia melanggar kan, ada pelanggaran misalnya di kampus. Kemudian udah sepakat nih tidak mengulangi, contoh, ternyata diulangin. Nah, itu maksudnya itu. Ini kan untuk yang nomor 2 ini yang ada kasus-kasusnya. Tapi kalau kita baik-baik, aman-aman, kayaknya nggak ada masalah. Yang ketiga, mahasiswa wajib memberikan laporan hasil prestasi. Mahasiswa wajib memberikan laporan hasil prestasi studinya kepada pembimbing akademiknya selambat-lambatnya 1 minggu setelah menerima hasil studinya. 1 minggu setelah menerima hasil studinya. Nah, kalian kan nanti akan dapat KHS, kartu hasil studi, ya. Jadi nanti ada hasil studinya, KHS-nya, nanti kelihatan nilainya berapa. Jadi 1 minggu sebelum itu sudah diserahkan ke saya, baru kita cek bagaimana hasil studi kalian. Apakah dapat nilai IPK bagus atau biasa-biasa aja. Nanti kalau misalnya nggak bagus, kita cari solusi gimana caranya supaya menaikkan. Seperti itu dia. Ya.